Puluhan anak di kawasan Leo Genteng, Kota Bandung menggelar parade bendera menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Selain itu, anak-anak juga antusias untuk melukis dinding dengan tema kemerdekaan Indonesia. Puluhan anak di kawasan Leo Genteng, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan cara parade bendera. Satu persatu anak memegang bendera sambil berjalan ke tengah lapangan sambil mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, nampak juga anak-anak yang antusias untuk melukis dinding atau mural di sepanjang dinding di pinggir lapangan. Untuk memeriahkan acara kemerdekaan nanti, warga juga membantu anak-anak tersebut dengan mengecat genteng rumah dengan warna merah dan putih. Menurut ketua panitia setempat, acara ini guna memeriahkan acara kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa acara pada tanggal 17 Agustus untuk menyemarakkan kemerdekaan Indonesia di kawasan tersebut. Persiapan Agustus kita menyeting lapangan dengan tema merah putih semua. Dan bakalan ada parade bendera dan pemasangan 78 bendera. Terus nanti setelah itu kita di hari H bakalan mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh warga masyarakat di wilayah Leo Genteng ini. Terus perlombaan-perlombaan, dan nanti di akhir perlombaan kita bakalan mengadakan fashion show karnaval anak-anak. Perlombaan tradisional seperti itulah biasa. Dengan tema di sini apa berarti? Tema di sini kita merah putih kan? Merah putih ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.